Entar ngopi. Eh kenalan lo Vivi yo eh. Dengi eh dengi aja. Eh Vivi, dengi si itu. Siapa jenenge kah? Tomblok nenggo warung e BC. Isin aku. Eh, seragam lo we. Heeh. Padha abang-abang e. Ya Allah. Di sini itu nopek nak gak kuat. Eh Mbak, iki sing itu lho, Mbak. Sing ning kuburan ya lho. Heeh, terus dikai rokok sak util. Dikai rokok sak util. Eh, wis iso nyetir tosa lho. Heeh. Atau sak atau sak tempat sampah kepi. Kek apamu pi? Mbah tempat sampah kan Mbak Ton? Mbah sampah anu. Pak Saipul. Heeh, Pak Saipul. Cilik ngene jere adik gak kuat dhek tiba beli cok adik. Ya Allah. Sing disunatno kae kowe pi? Eh, nggone kali sampah. Oh, Saripah. Lha iki ponakane. Ponakane Saripah. Bu Saripah. Heeh, Saripah. Oh, Saripah bakul lontong. Lha kowe mau melok kono le? Eh. Iki sekolahe ning SD loro lho. Mas, iki lho sing idur telo kene kae. Oh, sing idur telo, Mas. Pas pulang kok. Eh, Lutfi, gak ya sekolah neng SD kenal kerja dua. Eteng tak ke sekolah ke? Masak tau Fi? Orang kadek pinter, capek, rusuh neng sekolah ke? Eh kacak ke? Tuh nyebrang kali bareng ya Fi ya? Dudonya nyebrang kali sih ngapain? Oh sing dodol telo tangane. Eh, toko kene iki dodol telone. Main neng pojok ngono ku ya le. Eh, iya aku ngerti omahe. Sikilmu nyapa Dit? Datang kau kidul terus bapak. Eh? Apa kejinya? Traktor sini ya? Ora iso traktor yo traktor. Oh, Allahu Akbar. Lah ngono kok areng ngajari Lutfi. Eh? Pak, papat. Eh, Nendi sita e. Tak yo rujuku. Iya. Eh yo nggone loro-loro eh telu-telu sita. Lah kadek Lutfi mangku. Lah kadek iso melok teko bola adit bareng ta ning ngono-ngone. Iya padha. Raruh, Bu. Ya raruh, Mbah. Yo kenalen nek sawah ngono lho, Mbah. Ya raruh, Mbah, kowe kenal. Lah yo raruh. Kalau sing dijakno pek lucu ya. Sasa udur wis iso nyetir tosa, Mbok wit tak bilangin. Nah. Lah iso yo kabeh iso. Oi, Lutfi, susah e gak digawa ki. Lupa dong. Gak lupa. Alah. Mulane aku sat posting kok ora nang YouTube. Heeh. Eh, kok blok kok? Iya. Mas, kayak pas di gue. Ayat foto bareng aku, Vi. Vi. Makasih. Tuh balik lagi yang kedua. Tadi kan bawa aku ane itu, bawa aku tiga tuh cah cilik loro. Sekarang bawa dua. Oke, aku juga mau berangkat. Balik naik tunggu bocah. Emang cah bawa loro, tahu cah bawa tahu ya kan? Telu, lirip apa? Aku ini mau itu berangkat ke pasar, tapi tadi ketemu si Lutfi. Terus tak video sebentar. Angel biasanya bocah itu di video. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Loh kunciku? Aku kesini tadi mau ambil kunci. Budal, Wak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dengar-dengar, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan afiat. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya.
dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberi kebahagiaan dalam hidupnya. Alhamdulillah, hari ini saya sudah sampai di toko tempat saya kerja ya. Setelah tadi ketemu dengan si Lutfi, Lutfinya Nopek, itu sebenarnya kan saya itu sebenarnya satu desa ya, satu kampung, tapi ya jarang ketemu. Terus satu kampung tuh ada beberapa, satu desa itu ada beberapa dukuh gitu ya. Ada dukuh Telagan, dukuh Kenongo, dukuh Kebonduren, dukuh mana lagi lah? Mana lagi ya? Ada apa tuh? Ah, mbah ki lolot-lolot kono lah, mbah. Ada pokoknya ada beberapa dukuh lah itu. Ah, namanya apa lupa-lupa. Lah itu tadi kalau saya kan Ribahan, kalau si Lutfi sama Nopek itu Kenongo. Nah, Nongo kalau orang nyebutnya gitu. Lah itu tadi Lutfi ternyata temenan sama anaknya tetanggaku. Loh, kok kamu bisa kenal Lutfi? Dit, namanya Adit. Enggak tahu. Anak kecil ya. Ya kalau ditanya enggak tahu aja. Itu ternyata sekarang kan lagi musim sawah traktor itu membajak sawah tuh ya teman-teman. Nah, dua-duanya itu seneng sama traktor padahal masih kecil, tapi jenenge anak kecil kalau seneng ya dilakoni. Sampai si Adit tadi aja nggak tahu tadi kakinya dengklang tuh, kenapa Dit? Horizon traktor, latihan traktor, kata Lutfi gitu. Ya wajar lah, namanya juga penasaran ya, penasaran pengen bisa. Nah terus kalau Lutfi itu sebenarnya saya agak sering ketemu ya, ketemu lewat di depan toko saya sini, kadang sama simbah yang bantuin angkat-angkat sampah itu, makanya dia kecil-kecil sudah bisa nyetir tosa, kalau motor sudah bisa. Begitulah anak kecil, ingin tahu dan penasaran, akhirnya bisa. Lah itu dia, si mbokku itu seneng kalau melihat konten-kontennya Nopek Novian itu pas lagi di sekitaran desa sini gitu. Kalau lagi di kota-kota sana nggak tak kasih tahu, soalnya kan dunianya dunia metropolitan, dunia sana ya nggak tak kasih tahu lah. Delok pas kalau Nopek lagi ngevlog sama ibunya, kalau ngevlog sama tetangganya, sama saudaranya, tuh ngevlog di desa-desa sini tak kasih tahu. Nopek naik traktor, waktu naik traktor keliling desa sini lewat depan toko sini sih juga. Tapi posisi saya waktu itu masih di Bali, itu juga tak kasih tahu. Terus yang terakhir, kadang setel lagi itu si pas ada tetangganya Nopek itu meninggal, si Lutfinya ikut ke makam, Nopek juga ikut ke makam. Itu kan pulang dari makam jalan kaki. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Untuk yang belum, jika suka dengan video saya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dongo dinongo, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberi kesuksesan dalam hidupnya, diberi kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau lanjut itu teman-teman, mau lanjut jualan. Itu saya mau goreng batagor di situ ya, di situ. Di situ tempatnya. Udah nyalain kompor tadi aku, sekarang mau goreng. Selamat beraktivitas teman-teman di dunia nyata. Semoga sukses dan bahagia.